setengah tujuh, Bapak. Sinyal alarm udah bunyi tapi nggak mempan. Setengah tujuh, Cuk. Hoi. 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 Jam 8 aja. Mandi, Wi, ke jam 8. Aing tidur, aing tidur cuma jam setengah jam. Aing setengah tujuh teh orang udah pada kumpul aja. Kita baru bangun. Gara-gara NR. Ku tak ingin kau pergi. Dalam baru RSV FFC 21. Helm ganteng ini mah. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Helm baru. Orang Masan Mori. Ini jam berapa ya? Mentor dan jam 8. Orang udah pada siap-siap mau berangkat. Kesubuhan. Hah? Tidurnya kesubuhan. Oh. Lupa rubah settingan tadi anjir. Super view-nya lupa diganti. Thank you.
gimana tikungnya masih jauh? First time cok, San Mori di Jakarta. Jadi kayak gini rasanya tuh. Kalau NR mah udah sering, San Mori mah nggak jarang. Terlalu kencang anjing pilihnya. Anjing udah rame cok. Kau ajarkan aku. Capek. Wah gila rame parah cok. Eh Aru, anjing berat gue. Motor gue mati. Di mana? Apinya, apinya hilang. Ih, baru dong sialan duluan. Mana ada ini gue pinjem punya Awimbi, eh. Si Awimbinya? Gak ikut lah. Gak ikut. Abang juga ikut. Ada korek enggak? Korek. Bekerin dulu. Maaf, Tris. Cuk. Jaket baru. Kan? Jaket baru, helm baru. Ngeri. Ngeri besti, rame gini besti. Ini slot intercom lepas lah ya. Ayam bagus disleting apa enggak? Dan itu suara GSX 1000 tuh. Mana sih tadi GSX 1000? Yang sebelah apa tadi? Sampai di sini. Untung aing enggak bisa wheelie. Kalau bisa, Bu. Sekarang kita ke venue. Venue tuh kayak ya tempat acaranya gitu. Tadi udah tikum. Tadi pagi mah rada sejuk sih, cuma sekarang udah mulai panas aja Jakarta. Akhirnya kesampaian juga ya kan, riding Jakarta bawa motor sendiri. Kemarin mah minjem motor teman, soalnya datang bawa mobil nggak pakai motor. Tapi sekarang kesampaian ya, meskipun di towing juga nggak apa-apa lah ya kan. Nanti mungkin next kita motoran ya. Khusus busway. Anjay, aduh. Anjay.
Gitu-gitu kejar si Ader. Ah, dideketin malah turun, cuk. Eh, bukan si Ader, anjir. Si kecoa. Si Ader mana, cuk? Ah. Entar. Yang tadi ya. Pas aing stop, jatuh anjing. Nah itu rombongan aja. Kita ketinggalan rombongan, bukan ketinggalan rombongan sih. Di depan, sosokan di depan, tapi nggak hafal jalan. Itu VR. Ini VR Cross 200. Nah, Cross X 200 VR. Pemandangannya bagus sih, cuma panasnya enggak bagus. Riding di kota kayak gini view-nya bagus. Gedung-gedung tinggi kan, cuma panasnya aja sih agak kurang enak. Ini motor ganteng nih, DRZ 400 baru beres. Banyak yang bilang ini RMZ padahal mah bukan. Ini DRZ 400. Emang warnanya kuning, mirip warna, bukan mirip sih, emang ciri khas Suzuki kan kuning kan, jadi orang kiranya TRMZ. Emang seharusnya kalau yang bawa kamera kayak aing tuh harusnya di belakang, nggak boleh di depan aja itu. Biar semua masuk frame gitu. Cuma ya nggak apa-apa juga sih. Anjay, Om Agung terlihat ganteng menggunakan KLX 4.5. Udah mah helm arai, motor KLX 4.5. Kasihan di panas itu, cok, kakinya itu. Si apa Om Agung panas yakin ya, udah mah mesin panas dibawa tambah pelan, terus ditambah cuaca juga panas. Bapak ganteng, bapak ganteng, bapak pakai motor ini ganteng, bapak. 4.5, KLX 4.5. Banyak yang ngotot anjir nih motor tuh. Bukan KLX tapi KX. KX 4.5 udah banyak yang ngomong. KX mungkin apa, bukan KLX. Mana ada KLX 4.5. Kata aing mah ya udah weh, terserah mane aja, cuma aing mah udah bilang KLX 4.5. Padahal tuh di Google banyak anjir. Dikira enggak ada gitu KLX 4.5. Pada taunya KX doang kan. Itu apa, kenapa kok batuk kayak gitu? Motor KLX 4.5 tapi kenapa kok batuk? Tuh, udah mulai panas ya. Pak, aman? Ya, mati lagi, overheat. Dia nggak bisa dibawa pelan motornya mah. Ah, suka overheat. Ya, dorong motor dong, bagus KLX 4.5. Tapi didorong. Motor doang bagus didorong ini. Kanan. Emang gitu dia motornya, kalau dibawa pelan pasti panas, overheat. Suka tiba-tiba mati. Panas. Motor tanpa STNK dilarang masuk, motor aing motor doang, cuk. Aduh, ya udahlah. Enggak apa-apa. Anjay, ini tempat acaranya. Sumpah dingin sih, nggak panas, sumpah dingin, sejuk pisan ini mah. Oh, mataharinya sejuk aja, dingin aja mataharinya, berasa kayak di dalam kulkas aja. Kulkas yang udah rusak maksudnya. Oh,
Anjir, anak supermoto manggilnya Besti. Wah, mana lagi? Tadi ini dari supermoto. Mana? Anak kuda supermoto, maju dulu. Maju dong. Bro, sebelum maju dong ke depan. Maju dong ke depan. Kita tes urin dulu yuk. Soalnya ketua kreger BKT masa gak ada tim support para gue. Satu lagi siapa? Udah ntar dia? Udah semua ya? Oke okay. Maju ke depan. Ke atas? Ya dulur. Kita mengungsi dulu ke atas guys. Panas soalnya. Gak kuat. Panasnya cu. Kan panas ya, dingin kan. 180 gram. Aldi turun, gua turun. Nih yang beli satu doang teh pucuk. Bang bagaimana? Mana makanin surga aja. Tadi aing minum Adam Sari Cinghu seger aja. Gila sih ini mah dinginnya cok. Lembang mah kalah anjir. Bentar belum dirupa. Emang balik-balik ke mes. Ini langsung mandi. Berendam kalau perlu di air cok. Thank you.
lewat mana cok? Oh keluarnya di Sudirman anjir. Eh benar kan Sudirman nih. Fuck you. Anjing aing ditunjukin kebucinan anjing. Udah tau mah aing jomblo. Overheat lagi motornya. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk hari ini. Rencananya untuk bulan depan nanti ada event lagi dari Scarlett dan ya mungkin event apa nanti tunggu aja lah pokoknya bulan depan. Ditendang, ditondet, didorong, didorong. Oke, jadi nanti ditunggu aja video-video selanjutnya. See you next video.